ikan, seorang nelayan butuh ke laut. Gak bisa dilawan, benar. Benar. Gimana nih? Kita aku gimana? Izinkan emosi. Ke sungai kan bisa. Hey, itu bukan nelayan kalau ke sungai. Memang nelayan itu ke laut. Apa bisa membedakan gak sih? Nelayan juga nyari ikan di sungai. Saya tanya, itu yang di Empang ada lomba, itu yang ikut sama sekali gak ada yang nelayan. Tidak mau Pak, di Nato kan nelayan. Itu juga bukan nelayan. Terus apa? Tukang ojek. Nih, Komedo, saya kan udah bilang, tadi di schedule ada acara WIB, lewatin aja. Daripada kita sakit hati pulangnya. Gue gak butuh yang begitu aja, gue dedek banget. Oke, baik, kita lihat semuanya, sepertinya sudah pasang jawabannya. Jangan, sekarang tim B. Tim B. Abimana dan Tora memilih nomor berapa? Oke. Karena kita orangnya tulus, tadi panjang. Panjang dong tulus. Enakan yang panjang. Kami memilih nomor 6, memanjang. Memanjang. Datar pendek ini panjang tuh itu. Oke, ada huruf, ada 9 kotak, huruf I di kotak yang kedua. Ah, ini gampang. Perasaan gue enak. Di rumah ada nih kehidupan sehari-hari biasa. Gampang ya Pak? Gampang. Alat. Alat. Ini alat elektronik ya. Alat yang untuk memanaskan makanan. Gaya-gaya apa gitu, Kak? Nasi kotak tuh. Kasih taunya microwave. Banyak kan kaca tuh. Dibuka set. Kaca nako itu tau tuh. Masukin, makanan masukin. Ditutup. Masukin sejelah orang. Kenapa, Pak? Kenapa? Wah, apa itu? Baru piringnya. Microwave. Udah jelas banget tuh. Sekali-kali periksa alat untuk memanaskan makanan. Oke, 3. Masakan. 2. Alat untuk memanaskan makanan. Makanan. Ya, bukan untuk memasak, tapi memanaskan, makanan. 3. Benda elektronik. Bentar kasih saya kasih ini boleh ya? Boleh. Saya boleh, kasih boleh, pandangan, boleh. Saya kasih ada mentor, pandangan. Boleh. Ada mentor. Kumisnya nusuk-nusuk. Digedein kalau segede. Ya, bisikin apa ngemut sih? Lagian bisikin kayak cuci botol lagi gini. Oh, ketutup ya, enggak bisa bisikin. Apa sih? Apa? Makin bingung. Ini lama-lama gue kesal sama dia juga nih. Apa sih? Dibisikin, gue kira dibisikin apa, dia cuma bilang, jawab. Dipanasin. Alat untuk memanaskan makanan. Oh, iya, dipanasin. Bisa, bisa. Oh, alat. Alatnya dipanasin. Alat, silakan tim A. Alat, sekali lagi. Alat untuk memanaskan makanan. 3. Oh, iya, udah, tadi salah. 2. 1. Kipas sate. Kipas sate. Yes. Alat. Dikipas sate. Alat untuk memanaskan makanan. Apakah kipas sate? Jawab aja. Kipas sate. Sayang sekali. Alat kan? Dinyalain. Iya, dinyalain bener tuh. Kita lihat. Iya. Dinyalain. Alat untuk memanaskan makanan. Jawabannya adalah? Dinyalain kurang. Alat untuk memanaskan makanan. Ini kalau nggak dinyalain kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa dong, Pak. Tetap dingin dong, Pak. Kan Bapak mengarah ke namanya, Pak. Bapak pernah ke toko, Bu, beli dinyalain ada, Bu? Iya. Benar. Anda nggak jelas mau beli dinyalain. Pak, ini kalau semua beli harus dinyalain. Kalau dinyalain kenapa? Tapi kan Anda nama beli alatnya, Pak. Siapa yang bilang tanya nama alatnya? Tadi, Bapak. Alat untuk memanaskan makanan. Terus Bapak ya. Ngapain begini-begini masukin piring, ngapain? Ya kan tadi juga Pak. Masih tahu, siapa tahu Anda bayanginnya nanti alatnya bukan kotak, masukin mana sih yang dikerok. Wow.
Alat dinyalain. Kalau tadi Anda menjawab dipanasin beda. Dia cukup dinyalain dia bisa panas. Kalau Anda panasin rusak malah. Tapi kan kalau namanya dinyalain itu sesuatu yang menyala, Pak, biasanya, Pak. Iya, Pak. Tak kompor list. Radio emang nyala, Pak. Sama korek nih, serat nyalain dah. Nyala. Aduh, Anda ini terlalu terjebak letter lock Anda. Nyalain, lilin. Kalau TV, Pak, sekarang saya tanya, itu terdakwa disalahin itu. Loh, itu menyalahin. Disalahin sama dinyalain, Pak. Aduh. Menyalahin aturan. Nah. Lampu masa ini. Masa aturan dinyalakan? Enggak. Orang lambang amat ya? Lampunya dihidupin apa dinyalain? Ya terserah orangnya dong. Bukan lampu-lampu. Ncuk mental. Kok gue gampang banget sih patahnya ya? Ayo Pak, kita lanjutin aja Pak. Ya, penasaran ya. Makin panas, silahkan nanti, Pak. Baik, pas kasih ini udah merenin. Ayo, Res, ayo, Res. Hah? Reza Radian, ayo cepet. 7 menurun. 7 menurun, kita lihat ada 6 kotak huruf A di kotak yang keempat. Nah, sering ikut lomba kan? Ini lomba yang sederhana aja, lomba lari. Saat memenangkan lomba lari, selain mendapat piala, kita juga dapat titik-titik. Pahala. Dapat pahala, sambil, Pak. Sambil lomba sambil berdoa ya. Pahala. Enggak tahu tadi dulu. Boleh. Jangan enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin religi kalau dia mah. Mungkin religi. Lu jangan clue-nya. Waduh. Ini dong, Pak, buat pendatang baru, Pak, di TTS boleh lah, Pak. Saat memenangkan lomba lari selain mendapat piala, ya kan? Piala itu kita juga mendapat selembar kertas kan. Clue ya kan? Anda butuh clue kan? Oh, kok piala? Tahu enggak? Pak, coba. Bapak juara satu ya? Oh, medali, maksudnya medali. Nah! Hati-hati dong, Pak. Oh, yang dikalungin, Pak. Menang. Iya, betul menang. Menang. Apakah jawabannya menang? Wah, Mas Kasih udah pinter nih. Sayang sekali, silakan tim B. Bisa merebut. Saat memenangkan lomba lari selain mendapat piala, kita juga dapat. Dapat. Tapi begini, tapi kotak, tapi tak begini. Oke, silakan tim B. Jawabannya. Anak ngencup. 3. Gak tau gue. 2. Satu jawabnya, Bang. Masa gak jawab lu? Enggak. Ya udah, medali aja pakai medali. Medali. Ini jawab celana aja, Bang. Celana lah ya. Dari awal celana. 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 Ini pertandingan lari. Enggak pakai celana gimana, Om? Bukan. Iya. Kalau yang dapat celana itu panjat pinang. Itu bukan apa. Dapat berlari. 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 Kurang. Berani. Udah pahalanya dulu. 3. Pahala. 2. Dapat berani. Kok berani ya? Ayo dong, Mas Tora, Jena nonton. Ya udah, dia udah bilang pahalanya. Pahalanya, pahala. Pahala. Apakah pahala jawabannya benar? Bukan. Selain memenangkan lomba lari, selain mendapat piala, kita juga dapat... Pulang itu nggak yang didapatkan, Pak. Ya udah sewajarnya dong. Kamu seneng juara tapi nggak dapet pulang. Pulang pasti pulang, Pak. Iya. Pasti tuh saya ngomongin. Gak dikasih, bukan pemberian. Loh, semua yang datang pasti akan pulang. Semua yang pergi pasti akan pulang. Bahkan Bapak juga akan pulang. Kalau Anda yakin semua yang pergi pulang, kenapa ada pengumuman orang hilang? Karena dia nggak tahu jalan pulang. Berarti nggak semuanya pulang. Ada yang nggak pulang. Nggak dapat pulang. Jawabnya yang aneh itu, betul. Karena dia diculik gitu. Bapak pernah digebukin 4 cowok gantung nggak sih, Pak? Ya, kurang sok.
Apa gua? Cocoknya Anda digebukin 4 orang ganteng. Patutnya 4 sama Pade, berempat. Wah, 5 dong berarti. Oh, satu lagi siapa? Saya. Ngaku-ngaku, udah diajak main warkop tuh. Berarti tadi ya jawabannya ternyata 7 menurun adalah jawabannya dapat pulang. Oh, kalau juara gak dapat pulang, waduh. Pak, masa udah juara dapat piala, gak boleh pulang-pulang. Misalkan piala itu buat Anda, gak mungkin saya bisa pulang deh. Bukan orang kesilam kuah bakso. Wah, bakso mah gampang. Ayo tukang somai buka dong. Tora, gula apa, Tora? Belum mateng. Gulali. Tentang, ya pengetahuan tentang Jakarta aja lah. Yang gak usah jauh-jauh. Ini tapi kalau bapak yang bawain jadi jauh, Pak. Bisa gak temennya aja ya? Ini kuis di Indonesia cuma ini doang ya, gak ada lain ya? Ada, yang lain minder. Ada ini yang lain minder. Minder, karena hadiah bener. Loh, kurang salah apa kita? Kurang benar. Kurang salah. Oke, silakan. Baik, ini kalau orang Jakarta pasti tahu. Dulu Bung Karno yang membangun pertama kali ini zaman masa presiden pertama kita. Iya. Namanya Istora. Dulu gelanggang bukan Tora. Jadi adalah Tora. Lapangan bola terbesar di Asia Tenggara dulu. Sampai sekarang nah, mungkin masih. Kapasitasnya terbesar di Asia Tenggara. Sekarang sebutannya Gelora Bung Karno. Dulu Senayan. Iya. Gelora Senayan. Lokasi oh, iya. Tipu. Gaya. Gue jadi kebelet. Kamu mau acting di depan para aktor. Mau sosok acting di depan para aktor. Kamu bisa membaca. Oh, Cihayat pura-pura. Main sinetron. Mereka aktor semua, ada gak usah acting. Bapak hati-hati dong, Pak. Jaga bicara bapak. Iya. Alah. Letaknya gedung di Ber-Ber, tahu? Tahu. Di mana? Dibelokin sekarang, dibelokin. Lokasi GBK. Udah bilang aja, tempat bapak jual sepeda pakai kopi. Jual kopi pakai sepeda. Jual kopi bukannya pakai air. Bapak! Pak, udahlah Pak. Bapak hidup di planet Pluto ya, Pak ya? Gak kopi pakai sepeda. Salah lagi. Pakai air. Baik, kita... Nih, tentang... Biografi Jakarta. Letak GBK dan gedung DPR MPR. Lokasi... GBK dan gedung DPR MPR. Suka macet kan tuh ya Pak ya? Sering, daerah sana terutama kalau waktunya sore, pulang kerja, berangkat kerja. Jalanan. Jalanan. Kita lihat apakah lokasi GBK dan gedung DPR MPR. Jalanan. Deketan. Silakan. Sorry kebetulan. Silakan tinggal. Saya tadi udah disebutin tapi rekan saya Bedu sudah menyebutkan dulu. Deketan. Lokasi GBK dan gedung DPR MPR. Deketan. Apakah itu jawabannya? Iya benar. Pindah. Ini minum sama kue deketan loh ini jarak. Sombong.
sombong. Itu juga jawaban orang. Jawaban orang, Evita, gue kasih jawaban enggak? Nih, ditulis duluan nih sama dia nih. Gue kalau gue bisikin kedengeran, nih gue tulis. Pak nyari apaan sih, Pak? Ginian yang mecen. Dirayakan dulu dong. Oke, rayakan dulu. Satu, dua. Cheers dulu, cheers dulu. Kapedu. Enggak, lu percuma dikasih begituan ya. Kenapa? Enggak ngerti cara makannya. Satu mendatang. Satu mendatang, kita lihat ada 7 kotak huruf M di kotak terakhir. Pertanyaannya, nih. Supaya pintar, kita harus banyak. Supaya pintar, kita harus banyak. Oh. Belajar. Maunya. Maunya belajar. Maunya belajar. Itu jawaban normal. Oke, 3. Pengennya enggak normal. 2. 1, silakan tim A. Banyak nyekar. Emang mau ziarah? Supaya pintar. Harus banyak. Supaya pintar kita harus banyak. Belajar. Seminar. Ah, seminar, Pak. Seminar. Udah seminar, Pak. Seminar lah. Pokoknya, Nusa Dua lulus seminar. Ini bisa benar ini. Ini bisa benar. Supaya pintar, kita harus banyak seminar. Seminar. Benar ini. Belajar, Pak. Cuma makanya kita harus banyak. Tinggal, silakan. Supaya pintar, kita harus mikir. Atau I-nya yang banyak. Mikir. I yang depan apa belakang? Mikir. Mikir. Apakah supaya pintar kita harus banyak mikir? Sayang bukan itu jawabannya. Jawabannya apa sih, Pak? Supaya pintar kita harus banyak. Iya benar. Aduh. Pak bener apa salah ini? Orang tadi udah salah, ada nggak beri nggak awal, nggak merhatikan ya. Ini udah mulai. Tapi kan kalau berdiri sendiri ini kata-kata yang aneh, Pak. In mikir tuh apa, Pak? Makanya harus ya beri. Ini apa ini ya? Kancing lep, kancing bapak tuh copot. Nggak tahu dari tadi pada bercopot-copot. Ini bahas malah gitu. Banyakin mikir. Pak, ada satu lagi, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Ngapa ya, Pak? Kalau banyakin mikir, Pak. Emang banyakin main kan jadi gak pinter? Betul. Kenapa nyambungin kata gak ngomong-ngomong sih? Lah anda diem-diem aja dari tadi. Pak, tapi kan ini bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau interupsi benar ada kata in depannya. Inkonsistensi. Infeksi. Inkonsisten. Pak, inkonsisten. Saya pulang aja, Pak, ya. Jangan dong. Saya udah mulai migrain nih, Pak. Masalah yang kemarin belum kelar, tambahin yang ini lah. Dalam hidup selalu ada masalah. Nah. Masalah yang kemarin gak usah dipikirin. Nah. Masih banyak nanti masalah ke depan. Dua menurun, Pak. Kita lihat ada 5 kotak huruf N di kotak yang kedua. Anda tahu anggota Warkop DKI yang hobi motor gede? Iya. Namanya? Kalau sampai salah. Kalau diplesetin ada orangnya loh. Sampai diplesetin orangnya ada loh di sini loh. Kalau sampai salah sia-sia berarti udah ada part 1 sama part 2 ya, Pak. Keterlaluan. Jebakan. Kalau melesetnya yang jauh-jauh, Pak, nggak enak loh, Pak, ada orangnya, Pak. Gua tahu, maksudnya kan yang sebenarnya Indri, ya. Indri. Lagi pertanyaan, Pak. Anda tahu anggota Warkop DKI yang hobi motor gede? Namanya? Masa nggak tahu sih? Aduh! Om Indra, lama syuting berapa lama? Ya? Lama syuting berapa lama? 40 hari. Ya langsung jawab aja. Ingat, Pak. Ingat. Kita lihat. Apakah itu nyaman? Jangan. Terus tuh deh lo. Hah? Itu lebih. Ini saya senang nih, Pak. Kalau apakah bener. Ingat jawabannya? Anda tahu anggota? Iya!
itu gelas sama kue deketan kan? Kuenya mana sih? Kita rayakan dulu, angkat gelasnya. Angkat gelasnya. Hey! Kasih dikit, kasihan. Kuenya. Hari ini beneran ya. Gak ada, udah apa? Hari ini beneran ya. Lu dikasih, Du. Lu gak inget sih, Du. Kan giliran dia, gue juga mau jawab inget tadi gue. Eh, jepul, saya seneng banget. Hebat ya? Sampai deg-degan, seneng banget. Ini matanya kayak 7 juta penonton. Baik, kalau Anda tahu anggota warkop di KMB motor gede, itu namanya inget. Iya. Kalau nggak tahu, berarti gak lupa. Tuh. Iya, kita beri jepang. Dia nggak protes loh. Dia nggak protes loh. Karena benar no. Inget. Dono, kasino inget. Benar. BKI mah, warkop BKI mah. Siapa aja tuh? Dono, kasino inget. Bener-bener. Masuk akal. Paham ya? Sekarang untuk rebutan tentang fauna. Ini binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air. Tentang pengetahuan tentang binatang yang hidup di air. Bernafas dengan? Insang. Insang, biasanya gitu. Pertanyaannya, tangan di atas tombol. Baik. Pertanyaannya, ikan yang hidup di lumpur. Hah? Ikan yang di lumpur? Lele. Ya. Ah. Lele. Pengennya lele. Pengennya lele. Ikan yang hidup di lumpur. Shh, ini udah kasih clue nih. Tukul. Oke, tiga. Iya. Dua. Satu. Silakan tim A. Ikan yang hidup di lumpur. Geli. Geli. Jangan timbe. Geli menjawab geli, timbe. Jawabannya apa? Kita akan lihat jawaban mana yang benar atau mungkin dua-duanya salah. Tim sudah memilih terlebih dahulu. Geli. Luar biasa, itu brilian idenya. Ikan yang hidup di lumpur. Tiga, dua, satu. Jawabannya kalau tidak, kita anggap tidak menjawab. Enggak tahu deh, Pak. Sepi, Pak. Sepi. Tim A menjawab geli. Tim B menjawab sepi. Apakah salah satu jawaban yang benar atau mungkin jawaban lain? Ikan yang hidup di lumpur. Jawabannya adalah setelah yang satu ini. Ya gimana nyanyi? Aku bahagia mana ya? Pertanyaannya nyanyikan. Enggak bisa.